Pembahasan dan jaringan gol di Betas seperti FF Mitsubishi Electric. Boleh komen Kimi mengenai prestasi Kimi tadi? Syukur Alhamdulillah. Saya first debut saya, first goal, first dan first assist. Saya amat bangga dengan saya punya prestasi sekarang. And saya panjang lagi perjalanan saya. Terima kasih kepada coach Kim Anggun kerana kerana dia trust saya lah. Dia percaya saya boleh buat and saya bagian 100% kat dalam team. Walaupun masuk 20 minit saya main, tapi saya gunakan peluang ni sebaik mungkin. Tadi Kimi ada bergandingan dengan pemain sendiri macam Tah. Okey, macam mana perasaan Kimi apabila beraksi di pentas besar dan juga dengan pemain-pemain besar macam Tah? Benda tu amat sukar lah bagi saya sebab pada dulu saya tengok diorang dekat TV, dekat CD saya datang. And now saya bermain satu team dengan diorang seperti Safawi, Nur Hakim, Faizal Alim, Elita dan sebagainya. Amat bangga bagi saya punya pencapaian sekarang. Saya umur 19 tahun, panjang lagi perjalanan saya. Panjang lagi saya punya kerjaya ni. And saya tak boleh nak bangga dengan apa yang saya buat sekarang. Saya kena kerja keras lagi untuk boleh pergi jauh. Masa coach cakap, Kimi, you masuk. Apa perasaan masa tu? Berdebar. Tentu memang gugup lah berdebar dengan ribuan penyokong. Tak pernah dapat main dekat stadium dengan ribuan penyokong macam tu. Gugup lah gugup. Tapi saya cuba sebaik mungkin apa yang saya mampu dalam tim. Saya cuba lah saya. Awak hanya perlukan 5 minit untuk skor gol debut. Saya tak perasan 5 minit. Jadi dengan gol yang ada, saya baca di social media semua ramai yang cakap awak memang menunjukkan potensi sebagai klasik number 9 dengan rembatan awak yang memang padu semua tu. Apa komen awak pasal gol? Pasal gol tu, dia secara tiba-tiba. And saya kena banyak belajar lagi pasal finishing ke apa ke. Saya kena banyak belajar lagi. And saya masih muda. And tak sangka lah saya dapat skor, dapat assist pada malam ni. Mau bangga lah dengan diri saya. Saya nak terima kasih kepada family saya apa semua, mendoakan kejayaan saya sampai sampai sekarang. And yeah. Jadi kalau diturunkan untuk bertemu Vietnam lepas ni, game ni kita tahu game paling penting dalam kumpulan ni. Kimi sedia? Semua dapat tahu Vietnam adalah tim yang paling macam mana nak cakap lah, paling boleh lah, boleh bagi saya. InsyaAllah kalau dapat diturunkan, saya akan buat sebaik-baik lah. InsyaAllah. Okay, right, thank you.